Aku tak ada apa ya. Ada apa. Tapi sekarang kan Hifah tengah holiday. Tak bawa lah apa. Apa ni dia sekadar membantu kita untuk buat kerja rumah. Kadang-kadang dia masak, dia buat baju. Tapi kita ada anak kita kecil lagi kan, so kita kena 100% kena kita tengok dia, kita kena jaga dia. So bila once kita jaga baby, kita tak boleh buat kerja apa. Boleh lah kerja buat samping-samping masa dia tidur, boleh lah. Tapi bila dia bangun, kita kena entertain dia. So benda tu, once you jaga baby, susah lah you nak buat kerja rumah. Melainkan you memang suri rumah sepenuh masa, you tak ada nak buat business, tak ada nak buat live, tak ada nak buat preview-review ke apa ni. Dan you boleh buat benda tu. Tapi bila you kerja rumah pun nak kena buat, anak pun nak kena jaga, live pun nak kena buat, review pun nak kena buat. Nah, so you jadi penat. Tapi masa sekarang, okay lah. Okay, semua benda okay je. Mungkin ni tak, sebab tak tidur petang tadi, bangun awal pagi tadi. Dia tak tidur petang, so dia macam otak kita macam jam sikit macam. Tapi okey je semua. Dia tidur sekejap lagi, bangun okey lah esok. Tapi ada helper is so much easy lah. Baju semua basuh, lipat, kita tak payah fikir lah benda-benda tu. Basuh baju tu yang menyampah tu, benda yang paling menyampah dia basuh baju dan lipat baju. Basuh okey, lipat tu. Sidai pun macam okey lah. Lipat baju tu, ya Allah. Alhamdulillah lah, dia apa so much easy. Siapa kena banyak rehat tentang badan anak kecil ni? Yelah betul, memang kena banyak rehat. Ada anak kecil ni lain sikit, dia tunggu dia besar sikit tu lain sikit. Dia punya ni, sekarang ni dia tengah fasa kita pun nak menyesuaikan diri kan. Dia memang penat. Kena banyak kali bangun malam, ya betul. Bila bangun kita tengah sedap tidur tu, kita bangun lain tau, kualiti tu dah lain, kualiti tidur kita tu dah lain. But kita enjoy je, okay je semua dia. Tapi memang penat, penat dia lain. Cuma dia fikir tak berapa bilangan anak selepas melahirkan saya. Ada, ada. Tapi tak payah cerita lah. Benda tu akan berubah. Sebab dia akan, benda tu akan jadi. Dan kita akan cakap semua tu kalau kita penat. Tapi bila kita tak penat, dia jadi lain. Kalau dia tengah malam kan, penat tu dia jadi macam, oh tak apalah, seorang je lah. Tapi bila ni dia dah mood kita okey, tidur kita cukup kan. Oh, tiba-tiba 4, 5 pula. Apa? Cuba nak kena end live dah. Cuba macam dah nampak. Hampa pun komen pun nampak dua-dua dah ni. So, mana-mana yang nak beli skat combo ni. Combo, apa panggil ni? Combo skincare kekasih ni. RM100 untuk dua benda yang menakjubkan, benda yang amazing ni. Boleh tekan back kuning Shifa. Boleh beli kat situ RM10 pula. RM100. Dan apa nak cakap? Dapatkan combo-combo ni masa you and sale ni je. Kita takkan jual benda ni berterusan. Combo ni akan ada sampai bila tak. You and sale ni sahaja sehingga stok masih ada. Okay? Okay korang, good night. Thank you so much. Nak tengok Saif lah sikit. Lepas tu jumpa kan eh. Dia tidur lama sebab bedung. Tapi memang kena. Tapi memang tidur lama lah. Tidur malam lah. Oh, bapak Saif. Dia buat pau tu kat situ tu. Tenang. Tidak ni budak ni. Mata terbuka. Tengok mata tu. Oh.
aku buat jeling tengok atas. Dia pun tak bergerak tu apa pun. Lepas tadi aku, oh okey dah. Kejut aku. Macam mana bubu macam tu lah. Gerak, boy. Panjang anak aku ni. Baru 2 bulan. Dan oh slow. Tunjuk anak aku dan dan view naik. Nampak macam nampak bulan. Itulah besar budak ni. Ha, bedong tengok jarak sikit betul. Abuk urik bedong. Ha, tu. Tak okey nak muka. Tu tengok muka kat situ. Tu nak tunjuk. Kat sini pun ni lah. Tadi dia duduk kaya-kaya seorang dia. Lepas tu bilik kami ni macam terus ke ke laut. Sana laut terus lah. Pantai terus lah depan ni. Tapi dia macam agak tak tak privacy sikit sebab atas ni orang. Bilik orang. So dia, kalau dia duduk kat situ tengok kami, dia akan nampak kami punya, kalau kami mandi pool kat situ. Sayang. Sayang. You dah sampai sini ke? Kat mana ni? St. Regis. St. Regis Langkawi. You dah sampai sini ke? Dia ada pagar lah. Setiap bilik dia ada pagar. Daun pandan. Dia ketik. Ni pagar ni. Pagar ni terus ke laut. Ke laut. Eh bagi dia main pasir esok. Pagar ni terus ke laut. Ke laut. Hujan tak sana. Tak, tak hujan. Tapi satu je tak privacy. Kalau kita mandi atas nampak orang nampak. Tapi satu je tak privacy sini, kalau sini, kita mandi sini atas. Semua orang. Baru sini lah ni. Tapi kita boleh tutup ni. Akak dah sampai Dream Forest ke? Belum. Baru sampai hari tadi. Ingat nak pergi. Nak bawa. Saya buat dia, dia sangat suka tengok lampu. Tapi kalau pergi malam dia tidur. Ni pelampung dia. Lotis dia. Pakai tengkok dia. Nah, you tak okay tak tengok live I? You boleh tengok I sekarang ni. Secara live. Hai, sedia tawar dia kat sini eh. Buat masuk eh. Tak takut monyet ke apa ke. Tapi basah ni. Mereka tahu monyet panggil macam monyet. Tapi basah. Mereka tahu monyet panggil macam monyet. Bye bye. Good night. Auntie, uncle. Bye bye. Saya nak sleep dah. Bubu saya sleepy. Bye hampa. Good night. Dan sentiasa doakan Saif jadi anak yang baik. Jadi anak yang sihat. Doakan kesihatan dia je. Tu je kami minta. Tanya cubit pipi. Penampak pun aku boleh bagi. Sebab aku bubuh penampak. Ha, dia keram. Okeylah sayang. Okeylah sayang pun dah. Okeylah hampa. Cuma nak nak rest. Dah. Answer kita live lagi. Jangan lupa dapatkan kombo-kombo yang Syifa duk cerita kat hampa ni. Pembubuh mulut ni. Okey. Good night. Bye.